Di video kali ini, aku jalan-jalan di Cakrawala SMP, teman-teman. Ya, Cakrawala SMP. Jadi seperti apa? Dan ya, langsung aja kita ke videonya. Eh, sabar. Gak apa-apa. Kita berempat, oke. Okay. Oke, guys, jadi selamat datang kembali bareng kita berempat. Dan yo, di video kali ini, kita ada di Cakrawala SMP, guys. Ya, anjay. Wow. Cakrawala. Gila. Waduh, gila banget. Jadi kita bakal coba nge-review. Atau ini bisa dikatakan ini adalah beta. Open betanya tuh ada di tanggal 24 nih, guys. Kita lagi record. Oke, jadi untuk server Cakrawala itu sebenarnya server apa sih, Gar? Nah, server apa tuh, Bang Tegar? Nah, apa tuh yang tahu kan Bang Sadan ya? Bukan oh iya, jadi ya sepengetahuan aku ya, Cakrawala SMP ini tuh wajah barunya Sans SMP yang diperbarui lagi gitu konsep dan juga namanya seperti itu kurang lebih. Oh, jadi wajah barunya jadi, Sans SMP. Iya, kalau nggak salah sih seperti itu ya. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, untuk temanya ya, setahu aku ini temanya tema-tema Indonesia banget ya, kerajaan di Indonesia gitu, kayak Majapahit, terus apa lagi ya? Kerajaan-kerajaan di Indonesia kelupa ya. Ya, temanya berarti kerajaan gitu. Kok kayak ada badang terus ada Kadita gitu nggak, Bang? Wah, itu ML, Bang. Beda, Bang. Beda, Bang. Beda, Bang. Beda. Jadi intinya roleplay atau suruh people biasa, Bang, ini, Bang? Ini lebih ke roleplay, Bang. Oke, Bang. Pasti ini bakalan penasaran sih nih nanti selanjutnya sih. Iya, penasaran banget. Iya, ini seru banget pastinya. Bang, aku bakal tanya nih, Bang, ya. Oke, oke. Siapa aja kira-kira yang bakal ikut Cakrawala SMP ini? Yang pastinya di sini itu banyak YouTuber-YouTuber besar yang bakal gabung di Cakrawala. Ah, benarkah itu? Serius, spoiler. Siapa aja itu, Bang Sadan? Jangan. Nantikan aja, lihat aja video di channelnya masing-masing ya, channel YouTuber kesayangan Anda masing-masing. Guys, kita bakal coba nge-review apa aja yang ada di server ini, teman-teman ya, kayak rumah segala macem gitu ya. Tapi sebelum itu kalian coba buka pegang batu hijau ini nih. Gar, apa nih? Batu hijau apa nih? Coba klik kanan. Emerald kanan. Ada apa ini, Bang Sadan? Apaan nih? Itu ada armor. Informasi dasar, surat armornya pakai ini. Terampilan kemampuan, surat tanah. Klaim aja semua, dan ini keren banget tuh, lihat armornya. Oh my god. Aku udah klaim, Bang Sadan. Tapi aku udah klaim, tinggal pakai. Ya, tapi aku tadi hidup. Tapi aku tadi mati, Bang. Jadi itemku ngilang semua tadi. Waduh, kasihan banget. Jadi di sini kayaknya ada koin-koin untuk belanja gitu. Nah, koinnya bisa dibuat belanja gitu. Tuh. Bisa dibuat belanja. Gila, Bang, beli cewek bisa enggak, Bang? Apa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nih ada pasar nih ya, pasar ya. Pasar. Apa nih? Ini yang jual. Terus sini di sini ada yang buat rumah-rumah, ntar kita punya rumah sendiri atau bangun sendiri ya? Atau udah disediain nih, Bang? Nah, aku kurang tahu tuh untuk itunya ya nanti. Apakah kita kayak ini nanti ya, kayak tema-tema Bapak kok SMP zaman dulu yang berkubu-kubu gitu. Karena kan di sini untuk playernya banyak banget ya. Kurang lebih hampir 80 orang. 80? Iya, jadi itu karena temanya kerajaan. Gila. Mungkin kayak gila. Nanti bakal ada dibikin berubah kerajaan. Oh, dan ini armor. Ada armornya di sini. Wah, ini ada keren kuning banget. Mana? Oh. Ada pedang juga dong. Oh, ini armor Gatot Kaca, Gar. Wanjay. Armor Gatot Kaca ini nih, Chris. Wah, ini skin banget. Legend atau skin biasa Gatot Kaca? Bukan ya, skin epic. Bukan. Anda kebanyakan main Mobile Legend ya. Nampaknya skin epic. Nah, di kalian itu ada bener ada namanya atau bahasa Jepang ini? Ya, bahasa Jepang. Bahasa Jepang ini. Ya, ini karena masih beta ya mungkin. Jepang. Jadi belum belum dinamain ya. Belum dinamain. Konnichiwa. Masih mencari nama. Ah, sini kita ke sini. Mana? Nah, di sini. Mana bahasa dari mana ada? Bahasa dari mana? Ini ke armor enggak kelihatan. Mending armornya dilepas dulu dah, enggak kelihatan soalnya. Iya, mending lepas. Ya, kita lepas dulu. Nah, ini pertanian. Ada pertanian. Di sini ada pertanian. Ini sawahnya gede banget, Mas Sadan. Wah, gila sih. Jadi kalau lapar tinggal ambil gini boleh enggak ya kira-kira? Jangan, enggak sih. Kayaknya enggak bisa dihancurin. Enggak bisa diambil ini. Enggak bisa. Enggak bisa tadi. Ini soalnya di lobby enggak bisa. Ada tempat berteduh nih. Ini buat bertapa ini. Oh, ini tempat berteduh tapi bukan payung. Apa itu? Apakah itu? Apa tuh? Payung teduh. Payung teduh. Kocak.
Nah, rumah siapa nih? Gar, di sini ada Naruto, Gar. Mana oh, Naruto? Mana? Oh, Naruto keluargaku itu. Oh, enggak ada. Mana Gar, Naruto? Gila, enggak ada. Ternyata di server ini ada Naruto. Aduh. Membanggongkan. Pohonnya bentuknya beda. Iya. Lihat. Iya. Pohonnya bentuknya beda. Kayak pohon angker. Jadi bolang, jadi botak. Wah, pohonnya ada kayunya, Gar. Ada kayunya. Eh, jangan sama orang roti. Ini. Roti. Itu beli di mana dah? Gua dapat dari villager tadi. Oh, mantap. Bang, ini siapa lagi nih? Ada makhluk enggak jelas, Bang. Apalagi. Jangan ditemanin, Bang. Ini ditemanin. Apa isinya tuh? Entitas tidak dikenal. Apakah ini makhluk? Apakah ini makhluk laut? Ini makhluk. Makhluk, jangan ditemanin, Bang. Oke, kita bisa beli alat pancing dan juga umpan nih. Oh iya, alat coba pancing. Ya. Kita beli bisa alat dong. Pancing. Bisa. Juga. Wih, aku umpan. Dapat alat pancing, guys. Anjay. Coba lihat. Umpannya itu cacing tanah. Cacing tanah. Belinya gimana? Kamu klik aja koin. Aku ingin membeli peralatan mancing 24 koin perunggu. Pakai koin. Kita beli umpannya juga. Oke, guys, biarin dia beli pancing. Gua enggak bisa beli pancing. Halo, karena gua mati ya tadi ya. Udah, kalau udah kita coba mancing ya. Ya kita mancing yuk. Aku enggak bisa beli. Yes, mancingnya di mana, Bang Sadan? Iya, mancing Bang Sadan. Aku mau lihat aja kita mancing. Mancing. Atau dapat apa nih? Kita mancing dulu. Umpannya gimana cara makainya sih? Kamu yang mancing, aku yang bantu ambil ikannya ya. Woi, ada yang berenang tuh. Kamu yang mancing, aku review cakep Pak SMP yang katanya perang-perang tapi malah mancing ya. Santai aja. Iya. Enak ya kita nih. Ini hal terseru yang pernah dilakukan di sini. Iya, nyelamatin ikan tenggelam. Iya. BTW sorry banget guys, gua atau kita semua gelap nih karena ini malam ya. Kita rekodnya malam-malam. Distrik militer. Distrik militer. Oh, ada ginian juga. Jadi kalau kita mau latihan di sini nih sama Pak Bambang. Ini Pak Bambang ya. Kenapanya kita latihan bisa di sini lah. Bang Sadan bisa baca ini ya, simbol-simbol gitu. Iya, ini Bambang. Ini Bambang. Uno. Ini apa? Uno. Ucup. Oh, Asep ada di sini, Gar. Anjir. Wah, Asep selama ini tidak ikut kamu record. Jadi di sini. Wah, jadi kamu selingkuh. Waduh. Ini apa di camp pelatihan? Ini kok lompat-lompat? Padahal kita tuh enggak masang mod sama sekali ya, kayak tapi ada patungnya gini loh. Patung ya, apa nih? Ini dari resource pack-nya kan ya? Patung burung. Patung burung. Yang burung dipasang di sini, Bang. Gini sih bagi dia. Burung Pokemon. Nah, burung Pokemon. Burung Naruto. Ya, ini kursi raja. Wanjir kursi raja. Bisa duduk gak? Ini, coba duduk banget, ya. Gak bisa. Wah, soalnya kita bukan raja. Pencetnya juga nih Gajah Mada. Gajah Mada. Ini yang punya nih. Yang punya rumah nih. Izin dulu. Mahapati. Sini ada yang keren juga, Cuk. Di sini. Mahapati Gajah Mada. Ini nih. Di Indo Sinar sih. Cuk, ada strategi perang, Cuk. Gila. Kiam Muruk. Artinya di sini ada Kian Santang, Gar. Kalau di klik kanan ada ini tulisannya. Hakim mengenalmu anak muda. Ya, ya begitulah seharusnya. Sini, Cuk, ada strategi perang. Anjay. Ini map ini. Wow. Wah, gila ini. Ini papan caturnya gede banget. Papan catur. Papan caturnya gede banget. Wah, ada candi. Bang Sadan, ini candi. Ini perang atau candi apa nih? Jalanan candi Siwa. Instan apa nih? Candi Siwa. Wajong. Wah, ini ada kolam. Ini ada pemandian air hangat nih. Wah, enggak, ini sungai biasa sih kayak. Sungai biasa. Candi Siwa. Candi Siwa. Candi Siwa nih. Distrik Brahmana. Ada gerobak Bang Sadan. Ini semuanya ini kerajaan Majapahit dah. Nampaknya kita bermain sambil belajar. Iya. Bermain sambil belajar. Ntar kalian kalau misal nonton Cakrawala SMP, nilai EPS kalian jadi bagus ketika nih. Benar. Distrik Kebangsawanan. Iya, keren banget. Karena ini tentang IPS ya. Sejarah. Sini. Di sini ada tempat bagus. Apa Bang Sadan? Mana? Di mana tuh? Ayo sini. Oke. Ada jembatan kemana? Lagi ya? Nah, ada kerajaan di sini. Wah, kerajaan apa? Serius? Gila. Ini kerajaan gaib, Bang Sadan. Gaib sekali. Inikah rahasia dari Cakrawal SMP? Jadi ini kerajaan gaib. Oh, kerajaan gaib. Nah, Gar, di sana ada cewek, Gar. Mana? Mana? Hati-hati. Kenalan. Jangan dideketin. Ntar gak bisa balik kalau dideketin. Wah, parah. Itu ada mimi peri. Di mana, Bang? Tempat bertapa, Bang? Ada enggak? Oh, ada.
Mana-mana. Ada. Aku ingin bisa bertapa menjadi tujuh. Di dua gunung ya. Kalau kalian itu mau bertapa, kalian harus ke sini dulu nih. Tempat bertapa. Gini caranya ya. Kalau bisa mau melihat tempat bertapa, jadi gini dulu, gini yeah. dulu. Gini, gini loncat ke belakang. Lagi. Oke, jambi-jambinya. Terus ini ada jambi-jambinya nih. Gimana, Bang? Terus pelan-pelan gini, jongkok gini. Oh, pelan-pelan. Itu lagi ritual, guys ya. Ritual maling. Ini udah deket nih, udah deket. Kemana, Bang? Itu guys, ada baunya gua, bau kemenyan, guys. Aduh, nah, bau kemenyan. Ini nih, ada gua, ini. Ada gua. Nah, ini dia. Jadi kalian itu bertapa di sini ya. Oh, di sini. Apakah kalau bertapa bisa jadi Kian Santang? Bisa jadi Siva juga bisa. Ngeri banget. Jangan panggilan aku anak kecil, paman. Kita gelap-gelapan di sini. Ya udah guys, aku bakal bertapa dulu ya biar nanti ya kita menjadi kuat. Ya, ternyata ayo. Tempat rahasianya itu adalah gua yang angker ini ya, tempat untuk mencari ilmu. Aku bertapa di seberang aja. Gila, itu keren banget. Jam 12 malam di sini bakal terjadi sesuatu yang mengerikan. Wah, iya, apa tuh? Pokoknya kalian jangan lupa nanti ya untuk saksikan Cakrawala SMP, pasti seru banget. Subscribe, notifikasi, like, komen, tap-tap Bang. Handshake. Abang ganteng, Bang. Udah bingung gua. Ya, itu tadi teman-teman perjalananku di Cakrawala SMP ya. Jadi nantikan seri-seri berikutnya, teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini dan ya jangan lupa di-like dan subscribe and see you guys.